Wah, kalau begitu senang berkenalan denganmu, Max, dan juga Ica. Iya, senang bertemu denganmu. Iya, senang bertemu denganmu. Aku juga tidak menyangka jika kita satu sekolahan. Iya, yang kau katakan benar. Oh ya, kalau gitu, Ica, Max, maukah kalian keliling plaza denganku? Wah, aku mau. Aku juga mau, tapi kami nggak punya uang. Wah, kalian tenang saja, tidak usah khawatir soal uang. Aku bisa mentraktir kalian semua. Wah, benarkah itu? Ya, tentu saja. Wah, kau baik sekali. Iya, kau baik sekali. Haha, sudah, tidak apa-apa. Ini semua sebagai tanda pertemanan kita. Oke, tunggu apa lagi? Ayo kita keliling. Skui. Ini kan mahal banget. Iya, ini mahal, Wolfrah. Sudah, tidak apa-apa. Aku mentraktir kalian berdua. Kalian tinggal naik saja, aku sudah membayarnya. Wah, kau benar-benar baik, temanku. Iya, kau benar-benar teman sejati. Sudah, tunggu apa lagi? Cepat naik. Oke, oke. Ayo naik, Ica. Oke, siap. Cie, cie. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Oke. Wah, lihat itu. Penonton yang ngeliatin kita. Iya, yang kau katakan benar. Wah, ah, ah. Baiklah, aku sudah siap. Hari ini adalah hari pertama aku sekolah. Dan hari ini juga, aku akan bertemu dengan mereka. Baiklah teman-teman, aku datang. Eh, hai ayah. Hai ibu, selamat pagi. Selamat pagi, nak. Selamat pagi, sayang. Wah, kalian berdua terlihat cocok memakai baju yang sama, yaitu warna biru. Cie-cie. Oh, kamu bisa aja. Apa sih, ayah? Nggak usah malu-malu deh. Sudah. Saatnya sarapan. Oh, baiklah, ayah. Iya, ya. Jangan lupa baca doa, ya. Tentu, ibu. Baiklah, kalau begitu. Ayah, ibu, aku berangkat ke sekolah dulu, ya. Hari ini adalah hari pertama kamu sekolah, kan? Iya, ayah. Benar sekali. Oh ya, kamu butuh uang tambahan tidak? Ayah akan memberikanmu lebih. Tidak perlu, ayah. Uangku yang kemarin saja masih sisa banyak kok. Kalau kurang, bilang saja pada ayah ya. Dengan senang hati, ayah. Kalau duit aku habis, berarti aku tinggal minta ayah, kan? Ya, nak. Kau benar. Ya udah, kamu mau bawa bekal nggak? Ah, tidak usah, ibu. Aku kan habis sarapan. Kenyang juga. Yakin? Iya, ibu. Tidak perlu. Lagi pula, di sekolahan kan ada kantin. Oh ya ayah, bolehkah kalau aku bagi-bagi hadiah kepada teman-temanku? Kamu ingin bagi-bagi hadiah? Iya ayah, aku ingin bagi-bagi voucher diamond. Wah, itu niat yang bagus nak, itu baru anak ayah. Nah, tapi aku tidak akan memberikannya secara percuma-cuma. Lalu? Ada apa sayang? Aku akan memberikan mereka tantangan alias challenge. Jika mereka berhasil, maka akan kuberikan diamond itu pada mereka. Terserah kau sajalah nak. Hati-hati, sayang. Baiklah, aku berangkat. Ah, masa sih? Iya, kok. Yang benar. Eh, ada teman-teman di sini. Halo teman-teman, selamat pagi. Weh, Wolfrah. Selamat pagi, Wolfrah. Weh, tumben kau berangkat pagi. Kalian juga berangkat pagi. Tuh, tidak ada satu orang pun kecuali kalian berdua. Kalian berdua pacaran ya? Ih, kok kamu tahu? Nah, bener kan kalian berdua pacaran? Cie-cie. Apa sih? Cie, ya sih, kalian emang cocok. Sama-sama ganteng dan cantik. Anjay. Tapi kan, di sekolah nggak boleh pacaran. Iya sih. Sudah, lupakan saja. Oh iya, kau nggak punya pacar? Cie-cie, ngomongnya bareng loh. Kayaknya kalian emang ngejodoh deh. Amin. Hah, Ica, kau kenapa? Oh tidak, sepertinya dia kelaparan. Lah, memangnya kalian belum sarapan dari tadi pagi? Belum nih. Waduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Yaudah, yuk ke kantin, aku traktir kalian makan. Wah, yang bener nih. Beneran? Iya, yaudah, Skui, tunggu apa lagi? Skui ke kantin.
Let's go. Udah, tunggu apa lagi? Sikat aja tuh makanannya. Oh, oke. Bagaimana? Enak nggak? Wah, enak banget. Hehe. Bagaimana, Ica? Apakah makanannya enak? Wah, ini sih enak banget. Aku menyukainya. Syukurlah kalau begitu, kalau kalian berdua menyukai masakannya. Wah, kau benar-benar teman kami yang baik. Haha. Ayo guys, komentar di bawah. Siapa teman kalian yang royal kayak gini? Nggak pelit? Hahaha, jangan gitulah. Parah sih, parah. Oh iya guys, kalian udah top up belum? Top up? Iya, event rampek loh. Wah, belum nih. Nah, kalau begitu aku punya challenge buat kalian berdua. Jika kalian pengen aku top upin. Wah, yang bener kok bakalan top upin kami. Yang bener? Yap, benar sekali. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Iya, apa syaratnya? Kita akan bermain petak umpet. Petak umpet? Petak umpet, ya. Jadi, peraturannya bagaimana? Dan yang menang nanti bagaimana? Nah, peraturannya mudah sekali. Yang nggak bisa ditemuin, dia bakalan jadi pemenang. Dan aku bakalan top upin dia diamond seberapapun yang dia mau. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju! Setuju! Oke, kalau begitu, duitnya udah aku siapin nih. Wah, mantap! Ya udah, Skuy, kapan kita mulai? Nanti, setelah pulang sekolah, baru kita mulai. Oh ya, kalau bisa ajak teman-teman yang lain juga ya, biar nggak sepi. Oke, siap. Oke, siap. Ya udah, Skuy, kita masuk ke kelas dulu. Nanti Pak Guru udah masuk lagi. Oh iya, yang gue katakan benar. Ya udah, ya udah. Skuy, Skuy. Hom bimpa alai hom gambreng. Kertas, batu, gunting. Hom pimpa alai hom gambreng. Kertas, batu, gunting. Ya, udah dua kali gak ada yang menang. Gimana sih? Ya, jadi yang jaga siapa dong? Ya udahlah, aku aja yang ngalah. Kalian semua sembunyi ya, biar aku yang jaga. Nice, gitu dong. Oke, oke, baris, 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 baris. Oke, oke, siap. Woy, woy, aku duluan. Woy, akulah. Woy, minggir lah, botak. Apa sih, kambing? Udah, jangan berantem. Biar aku aja deh yang di depan. Heh, biar aku aja. Woy, biarin cewekku yang di depan. Iya, biar aku aja. Udah cepet, kuhitung ya. Satu. Cepet sembunyi sebelum aku selesai menghitung. Nice, gitu dong. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6 7 8 9 10 Sudah? Sudah! Oke, saatnya pencarian. Hah, akan kutemukan kalian semua. Hah, ke kanan atau ke kiri ya? Ke kiri sajalah. Pasti banyak yang nyumput di kiri. Hehe. Cilupa. Oh, tidak ada orang di sini sepertinya. Hah. Sepertinya. Ups, ada yang kulewatkan. Hey, siapa di sana? Ya, Ica ketemu. Oh, tidak asik. Cici ketemu lo. Haha. Sekarang kau tidak boleh sembunyi lagi. Baiklah. Hey guys, di mana kalian? Nah, siapa ini? Hey, berhenti! Ketemu! Kau sudah ketahuan! Haha! Hanya ketahuan juga lah! Oh iya, emangnya kau ikut main? Sepertinya dia anak bawang deh. Anak bawang nggak tuh? Aku nemuin si botak loh. Hah? Itu dia. Hehe, sorry. Wah, kau pasti curang. Kau mau kabur kan tadi botak? Hehe, maafkan aku. Hah, dasar curang. Baiklah, kita cari satu orang lagi. Tinggal siapa nih? Si Maxim ya? Yap, benar sekali. Aku akan menemukanmu, Maxim. Di mana kau bersembunyi, ha? Hah, kau tidak akan menemukannya. Soalnya, cowok itu mudah sekali menghilang. Anjay, menghilang. Maxim, di mana kau? Sayang, jangan keluar. Weh, jangan kayak gitulah. Kalau kayak gini gak kelar-kelar nih. Iya nih, parah. Hah, tapi tenang saja, aku yakin aku pasti akan menemukan dia. Hah, kau tidak akan menemukan dia? Maxim, keluarlah, aku datang.
Iya Maxim, cepetan keluar biar cepetan ganti aneh. Jangan sayang, jangan keluar. Hah, aku pasti akan menemukan dia apapun yang terjadi. Hah, kau tidak akan menemukan dia? Hah, yakin dek? Ih, keselin banget sih. Hacin. Hah, sepertinya aku mendengar suara Maxim. Iya, sepertinya dia tadi bersin. Bersin ya? Kalau begitu dia pasti di... Nah, ini dia. Ketemu Maxim. Ah, anjay. Gara-gara bersin ketahuan. Cie-cie, ketuaan loh. Ketuaan. Ketahuan, woi. Ketuaan. Apa sih kau nih? Oh iya, itu maksudnya. Parah, men. Cie-cie, pada gagal nih loh jadi pemenangnya. Tapi tidak apa-apa. Masih ada ronde kedua. Kita akan mulai ronde kedua. Tapi yang jaga berikutnya siapa ya? Gimana kalau yang kena pertama? Iya, aku yang kena pertama. Baiklah kalau begitu. Kita akan memilih Ica sebagai penjaga berikutnya. Gimana, setuju? Setuju. Hanya, setuju lah. Setuju. Baiklah Ica, kau yang jaga ya. Aku akan bersembunyi, gantian. Apakah kau bisa menemukanku? Hah, mari kita lihat. Hah, sepertinya aku harus sembunyi di sini. Hehe, ini adalah tempat yang bagus. Siapa orang baju hitam itu? Ah, sudahlah, lupakan saja. Nah, aku nyumput di sini. Woi, ada aku ini. Aduh, ada orang lagi. Hah, aku harus nyumput di mana ini? Semua tempat kayaknya udah tahu deh. Hah, akan kutemukan kalian semua dengan cepat. Weh, hehe. Hah, ketemu. Lah, siapa bapak baju hitam ini? Dah lah. Bah. Yah, sudah tidak ada orang di sini. Mereka sembunyi di mana sih? Oh, itu ya. Tidak. Selamat. Yap, sepertinya di atas ini aman. Hehe. Hah, sepertinya aku baru saja mendengar suara orang. Oh. Hah, tidak ada siapa-siapa rupanya. Mungkin aku salah dengar. Hah, baiklah, akan ku cari lagi. Hah, selamat. Itu ada orang di situ. Wah, nyamuknya banyak banget. Sudahlah, aku pindah. Sebenarnya cewek itu niat nyari nggak sih? Banyak nyamuk nih. Kira-kira kenapa bapak baju hitam tadi memberiku pistol ini? Hah, mungkin dengan pistol ini aku kan mudah menemukan mereka. Aku sudah memeriksanya, dia tidak ada di sana. Hah, aku tidak percaya. Perasaan tadi di situ ada orang deh. Tapi kok udah gak ada ya? Hah, atau jangan-jangan mereka semua meninggalkanku pulang. Tidak, mereka tidak mungkin meninggalkanku pulang sendirian di sini. Mereka terlalu kejam jika ingin melakukan itu. Hah, di mana ya? Tidak ada orang juga di sini. Lalu di mana mereka? Sialan, jangan-jangan mereka mempermainkanku. Maaf bos, mengganggu. Lapor. Ada apa? Cepat, katakan. Seperti yang bos tugaskan kepadaku, aku telah memeriksa di wilayah di El Pastelo. Lalu, apa yang kau temukan? Bos, gawat bos. Apanya yang gawat? Cepat, katakan. Tidak jadi bos. Bos, saya ingin melanjutkan laporan saya tadi. Cepat katakan, jangan bertele-tele. Aku tidak suka menunggunya. Baiklah bos. Jadi sesuai tugas bos kepadaku, aku telah memeriksa wilayah di El Pastelo. Jadi, apakah kau menemukannya? Ya bos, saya menemukannya. Hah, kalau begitu, tunggu apa lagi? Langsung saja, siapkan dinamitnya. Kita akan meledakkan tempat itu. Dan kita akan mengambil harta karun itu. Setelah mendapatkan harta karun itu, kita bertiga akan menjadi seorang miliarder. Wah, kau benar bos. Ya bos, itu benar. Hah, aku tidak sabar menantikannya. Bos benar. Tapi itu cuma mimpi. Oleh sebab itu, saatnya lah membuktikan mimpi itu. Cepat, siapkan bomnya. Baik, bos. Kalau begitu, segera
ledakan tempat itu. Rencanamu luar biasa, bos. Hah, tidak seperti kau. Kau itu tidak berguna. Penampilanmu saja yang seram, tetapi dalamnya Hello Kitty. Maaf, bos. Hah, baiklah. Sebentar lagi kita akan menjadi seorang miliarder. Huh, untung saja aku bisa pindah-pindah. Hehe. Hah, siapa itu? Jangan-jangan. Oh. Sepertinya aman. Baiklah, akan kuledakkan tempat ini. Bom berhasil dipasang. Huh, Sayonara. Hah, aku tidak salah dengar. Hey, matikan bomnya. Sialan. Oh, tidak. Seseorang. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak mengerti bom ini. Seseorang, keluar teman-teman. Berhenti main sumputannya. Berhenti ngumpetnya. Ada bom di sini soalnya. Berhenti semuanya. Kemari. Oi, apa teriak-teriak? Astaga, bom. Kau ngerti kah? Tentu saja aku ngerti. Soalnya ayahku pernah membuat bom. Astaga, aku tidak pernah tahu itu. Tapi bisakah kau mematikannya? Mohon maaf, aku tidak bisa mematikannya. Yah, kalau begitu percuma saja. Baiklah kalau begitu, ayo kita lari dari sini. Oh, ini bom sungguhan. Saatnya kita lari dari sini. Iya, ayo kita lari. Skuy, tunggu apa lagi? Tapi sebentar nih, kayaknya aku bisa matiin bom itu. Hei, tidak usah. Tunggu bentar. Hei, Maxim, tidak usah. Bom itu akan meledak. Maxim, lari.
Tapi kan dia anakmu, dia butuh kasih sayangmu, dia hanya butuh sedikit perhatian darimu. Hah, aku tidak peduli. Mau dia butuh sedikit perhatian, mau banyak kek, aku tetap tidak peduli. Selama aku sedang bekerja, aku tidak ingin diganggu, mengerti? Baiklah, aku pergi, Mas. Hah, pergilah sebelum aku menembakmu. Maxim, ayah datang, nak. Ayah minta maaf kepadamu. Ayah juga tidak menyangka jika kau berada di sana. Ayah benar-benar minta maaf, nak. Ayah merindukanmu, Maxim. Ayah mencintaimu. Ayah pergi dulu ya, nak. Semoga kau tenang di alam sana.